kami memuji kebesaran-Mu. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa juga bagi singer, song leader, pemain musik, pengurapan daripada Tuhan, dan juga para undangan Tuhan Yesus, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Engkau menyertai perjalanan mereka, Tuhan, dari mereka sampai kepada tujuan gereja kemenangan Indonesia. Sampaikan dengan tiba dan selamat di tujuan mereka di dalam nama Yesus. Secara khusus kami, Tuhan, di sini ada keluarga dari belah dua pihak, Tuhan, baik dari keluarga Omerju dan juga keluarga Rosdianti hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga memimpin keberangkatan kami tiba sampai di gereja kemenangan Iman Indonesia. Tuhan, kami berdoa berkati setiap kendaraan yang kami pakai. Tuhan, memberkati, tidak ada kecelakaan. Itu bungkus dengan darah Yesus. Darah Yesus membentengi dan membagari kami. Dan pada saat ini kami pakai, yaitu kuasa di dalam nama Yesus, kami patahkan dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa roh jahat, roh pembunuh, celaka, maut. Tidak berkuasa menjabat kendaraan kami. Kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua acara, Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa acara resepsi, Tuhan, yang memberkati para catering, Tuhan, yang akan menyediakan. Tidak ada makanan-makanan yang berbasis dan bahkan tidak ada yang keracunan. Tuhan, yang Kau menguduskan, menyucikan dengan kuasa darah Yesus. Bahkan resepsi yang akan dilanjutkan juga di tempat ini, para undangan-undangan yang tidak sempat di gereja, oh Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memimpin semuanya. Semua berjalan dengan baik sampai
selesainya di dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah sekarang jangan dulu saudaraku kita bubar. Sekarang kita saudaraku akan kita saksikan penyerahan bunga. Dari pertama-tama saudaraku dari mempelai pria saudaraku akan menyerahkan bunga kepada mempelai wanita.
Haleluya. Saya mengingatkan kembali keluarga dari pihak laki-laki ada di sebelah kiri dan keluarga dari pihak perempuan ada di sebelah kanan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Para undangan, orang tua kami dan keluarga, semuanya kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pemberkatan kita kudus ini. Di sebelah kiri saya kaum laki-laki dan di sebelah kanan saya keluarga dari kaum wanita. Haleluya, kita menyembah. Thank you.
saat ini Bapa yang baik. Tuhan, saudara kami, Tuhan, saudara kami Oca dan Tuhan Arjun, Tuhan, akan menerima, Tuhan, pernikahan kudus, Tuhan, dari hamba-Mu ya Bapa. Bapa, kami rindu Roh Kudus yang hadir di tempat ini, Roh Kudus yang kami undang bekerja di tempat ini, Tuhan. Dan saat ini Bapa yang baik, kami rindu Roh Kudus bekerja melawat acara dari awal pertengahan sampai selesai lalu, Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan bekerja, kuasa urapan Tuhan turun sampai ini, Tuhan. Saat mereka mengundang Kau Yesus, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan malam ini biarlah Tuhan kami mengundang Kau Roh Kudus, dan Tuhan pengantin yang baru ini, Tuhan, akan mengundang Kau Roh Kudus hadir tengah-tengah pernikahan kudus ini, Tuhan. Sebab kami tahu, Tuhan, di mana Allah kami, Allah yang kudus, layak kami sembah, layak kami tinggikan dan kami agungkan, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah semua yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur buat cuaca baik. Kami bersyukur buat semuanya baik, Tuhan. Kami juga percaya buat setiap undangan kami, Tuhan, yang pasti dalam perjalanan Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat, tidak kekurangan suatu pun datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, semua Tuhan Kau pimpin. Berkati hamba-Mu nanti yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga nanti dalam pernikahan kudus mereka. Tuhan, semuanya Tuhan tutup. Semua Tuhan pimpin di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami matakan segala pekerjaan setan, iblis pengikut Kau, roh pencuri, pembunuh di alam kuasa Kamu. Kami hargai dan cinta kuasa-Mu dalam nama Yesus. Jadi dalam kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Ini hari yang berbahagia buat kita semua yang ada di tempat ini, terlebih buat kedua pengantin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Kita boleh bersuka cita dalam acara pemberkatan nikah saudara kita berjuang dengan Rosdianti Sirait. Hari ini juga Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Haleluya, pada kita semua yang bagi Tuhan. Saya menyapa keluarga ini, kaum pria, selamat datang di tempat ini. Dengan kiranya kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, amin. Kita memuji Tuhan pada hari ini.
Amin. Tuhan tidak memandang kita dari gereja mana. Firman Tuhan berkata, seperti pujian kita berkata, tak kupandang dari gereja mana, asal kita berdiri atas firman Tuhan. Amin. Mau dari gereja yang tidak bertepuk tangan pun, Tuhan Yesus melihat hati. Tapi pada hari ini, firman Tuhan berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Amin. Yang tidak terbiasa bertepuk tangan, kita belajar pada hari ini memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari goyangkan tubuhmu untuk Tuhan. Sampai jumpa.
para undangan dan seluruh jemaat Tuhan. Kami juga menerima kemenangan yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bawa roh kita menyembah Tuhan. Mari kita pujian ini kepada Tuhan. Engkau ada bersama aku Tuhan. Kuatkan kami hanya bersama dengan Tuhan. Kuatkan jiwaku.
kami Tuhan. Terlebih lewat acara pemberkatan di kudus ini, kami bersyukur Engkau yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan kita pada hari ini yang meneguhkan kedua pengantin pada hari ini, yang meneguhkan semua yang hadir pada hari ini. Katakan kepada Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku hari ini. Senantiasa dalam setiap acara kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan bebaslah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Ambil alihlah penyampaian kebenaran firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Sehingga firman Tuhan diurapi, firman Tuhan hidup, firman Tuhan menguatkan iman kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Dalam nama Yesus Kristus, bunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu. Sehingga nama Yesus saja yang ditinggikan dan tempat ini juga dikuduskan dan dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengusir semua roh jahat, setan, iblis, pikiran mereka, pikiran barat, pikiran dunia, pikiran kotor, pencuri hadirat Tuhan, pencuri kurang Tuhan, kami tolak, kami usir. Dalam nama Yesus. Sekali lagi bebas Roh Kudus mengalir. Kami dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Kedua pengantin boleh silakan duduk. Saudara-saudara juga silakan duduk. Kita sampai pada firman Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Belum semua. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk liturgi pernikahan atau pemberkatan nikah, saudara-saudara Nere Juwanto dengan Rosdianti sehari ini, kita dengarkan firman Tuhan. Saudara pendekat oleh Tuhan, sebelumnya bagi kita yang bawa Alkitab, bolehlah kita deklarasikan Alkitab kita kapan saja pun. Marilah angkatlah Alkitab saudara, Bapak Ibu yang punya Alkitab, saudaraku yang sudah bisa ikut atau ada di layar, nanti diucapkan ini adalah Alkitab saya, firman Allah. Ini adalah saya dapat
dalam nama dijadikanlah. Amin. Amin. Tuhan sendiri yang berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan melihat Adam itu sendiri, semua ciptaan baru Tuhan, semua ciptaan Tuhan sepasang, ada burung sepasang, ayam sepasang, bahkan rata-rata sepasang. Tapi Tuhan melihat Adam sendiri tidak ada punya pasangan. Lalu Tuhan berfirman dan dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baiklah kita menjadikan seorang penolong baginya. Dan Tuhan memberikan penolong kepada Adam, itulah perempuan. Pada waktu Tuhan, saudaraku, waktu Adam tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu rusuk dari Adam, dan dari tulang rusuk itulah dibentuk perempuan. Saudaraku, makanya waktu Adam bangun, dia lihat Hawa atau perempuan itu. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu berasal dari laki-laki. Amin, saudara. Dan saya juga, saudaraku, mengerti kadang-kadang kita juga kurang memahami kenapa dari tulang rusuk. Saudaraku, kenapa enggak dari tulang kepala supaya dia di atas laki-laki? Kenapa enggak dari tulang kaki supaya dia di bawah laki-laki? Kenapa mesti tulang rusuk yang diambil? Saudaraku, jadi kasulnya ini rahasia Tuhan. Dia ada di tengah-tengah, saudaraku. Dan saudaraku, dan saya mengerti, waktu saya pernah, saudaraku, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya berprofesi sebagai petinju amatir. Saya pernah juara tinju di Medan, saudaraku. Saudaraku, jadi kasulnya itu waktu saya naik ring, saudaraku, naik ring tinju, pertandingan tinju, pekan prapon, saudaraku. Yang salah satu yang saya jaga adalah rusuk saya. Selain rahang saya jaga, dagu saya jaga, saudaraku, dahi, leher juga saya jaga. Yang paling saya jaga adalah yang saya lindungi adalah rusuk saya. Karena saudaraku, kalau rusuk ini dipukul sangat sakit, saudara. Dan banyak orang bisa KO atau TKO kalau rusuk kita kena pukul, bisa patah. Paham, katanya saudara. Saudaraku, ini kasih Tuhan, tapi puji Tuhan, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya mengerti bahwa tulang rusuk itu harus dilindungi. Tulang rusuk itu harus dilindungi, makanya suami harus melindungi istrinya. Jangan lindungi istri tetangga, istri tetangga kau lindungi. Saudaraku, ini kasih Tuhan, harapan saya semua kita mengerti, jadi ini bukan tinggi dan rendah. Bukan laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, atau perempuan lebih tinggi, laki-laki lebih rendah, bukan. Istrimu sama seperti dirimu sendiri. Gak ada, saudaraku, kita membenci tubuh kita sendiri. Kita pasti merawat tubuh kita. Amin. Kita jaga tubuh kita, kita kasih baju, kita kasih sisir, kita pangkas, kita kuat bagaimana supaya tubuh kita yang sehat. Gak ada orang yang ingin sakit, saudaraku. Begitu juga lah. Suami terhadap istri harus mengasihi istrinya. Saudara, dalam rumah tangga itu memang rencana Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan kepada kita, saudaraku. Saudaraku, kita tahu Adam menciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan Adam itu adalah gambaran Allah. Sebenarnya di dalam diri manusia itu ada bagian dari Allah. Makanya kita ini manusia disebut fotokopinya Allah. Kita bukan Allah, saudaraku. Tetapi kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita digambar oleh image of God, rupa Allah. Saudaraku, dikasih oleh Tuhan, jadi di dalam diri kita ada bagian dari Allah. Dihembuskan napas hidup, itulah kita, roh ada di dalam kita. Hanya satu manusia, hanya satu ciptaan Tuhan yang punya roh, yaitu manusia. Semua binatang, semua hewan, semua makhluk hidup tidak ada yang punya roh. Hanya manusia yang diberi Tuhan roh, karena roh itu berasal dari Allah. Ini akan kembali kepada debu, dan jiwa kita ini menjadi pertarungan kita. Amin. Jiwa kita, makanya kita anak Tuhan, melayani, memberi.
memberitakan Injil Kerajaan Sorga, memberitakan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, supaya jiwa-jiwa selamat, bukan roh-roh selamat. Roh itu akan kembali kepada Allah. Jadi kita memenangkan jiwa, saudara, dan roh kita itu adalah bagian dari Allah. Makanya kita bisa bertobat, maka kita bisa takut akan Tuhan. Sejahat bagaimanapun manusia ini, dia punya roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Seperti ikan lumba-lumba dilatih. Ikan lumba-lumba dilatih loncat sana loncat sini karena ada imbalan, dan dia tidak mengerti artinya bertobat. Demikian juga saudara pendengar oleh Tuhan, piaraan kita yang sering jaga rumah, si brown, si black, saudara pun si white, tidak pernah mengenal pertobatan. Makanya mereka kali itu suka-sukanya saja, tidak pernah diberkati di diri. Saudara ketika saudara cuma, makanya bontakan di dalam saudara, karena dia bukan ciptaan yang sempurna. Makanya saudaraku, kita kenapa saudara kita dari Juanto dan saudara kita terus Rosdianti Sirai ini harus menghadap pendeta datang ke gereja diberkati, karena mereka punya roh takut akan Tuhan. Karena mereka tahu mereka tidak mau melanggar firman Tuhan. Ada saudara lembaga yang dipimpin Tuhan yaitu gereja. Hamba Tuhan ini sebagai wakil Allah yang memberkati. Kalau zaman Adam dan Hawa tidak ada pendeta. Makanya dalam Kejadian 1 saudaraku ayat 28 dikatakan di sini Allah memberkati mereka. Sama-sama kita baca Kejadian 1 ayat 28 1-2 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa diberkati langsung oleh Allah, karena memang manusia pada saat itu cuma Adam dan Hawa. Amin. Tetapi Hawa tidak dari debu tanah diambil. Hawa lebih spesial, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Amin. Lalu dibentuklah dia perempuan. Makanya laki-laki berasal dari perempuan, berasal dari laki-laki. Makanya kontak batin antara Adam melihat Hawa, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Makanya kita anak Tuhan ini kalau jodoh kita pasti getar hati kita. Tapi kalau bukan jodoh kita, getar semua hati kita. Nah, kita yang perlu bertobat. Katakan amin. Hal itu ya. Setiap melihat wanita kita semua getar hati kita, berarti ada something wrong dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau jodoh itu bisa jadi kita mimpi-mimpi, kita bisa nggak bisa tidur, kita selalu terbayang-bayang wajahnya. Tapi ada juga orang terbayang-bayang wajahnya karena dipelet ya. Tapi ini bukan dipelet, ini dari Tuhan. Amin. Harapan saya Bapak Ibu saudara, biarlah kita berkat, kita doakan nanti, kita dukung pemberkatan nikah ini. Saya mau biarlah kuasa Tuhan yang turun. Dalam pemberkatan nikah ini yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita katakan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7 dan 8. Itu ada dua bagian, mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Tapi kita mau pilih mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah amus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Saudaraku, firman Tuhan berkata beginilah kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau orang mengandalkan manusia berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Ada dua macam bangunan, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan tentang dua dasar. Ada dua macam dasar, kata Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Dia membangun rumahnya di atas batu. Datang hujan, datang banjir, dan angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh karena dia dibangun di atas batu. Saya tahu batu itu adalah firman Tuhan. Batu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah batu karang yang teguh. Mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu dia melakukan firman Tuhan. Dia menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Ada orang bodoh. Dia mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak menaruh harapannya pada Tuhan. Mungkin dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin dia mengandalkan kekuatan manusia dan menaruh harapan kepada manusia, dan akhirnya kecewa karena dibangun di atas pasir. Perkataan Tuhan dengan perkataan manusia itu berbeda. Katakan amin. Yang perlu kita turuti adalah perkataan Tuhan. Membangun rumah di atas fondasi yang kuat. Kalau kita membangun sebuah rumah, bukan cantiknya nomor satu kita buat rumah itu, tetapi yang paling pertama yang perlu kita bangun itu adalah fondasinya. Dasarnya harus kuat. Mau berapa lantai rumah kita? Kalau rumah kita 3 lantai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar saudaraku infrastruktur atau konstruksi bangunan, kita harus buat fondasinya agak dalam, khusus untuk 3 lantai. Kalau rumah yang kita bangun 2 lantai, kita tahu fondasinya harus 2 lantai. Kalau rumah kita 1 lantai, bisa kita buat fondasi 1 lantai. Tapi kalau fondasinya 1 lantai, kita bangun 3 lantai, rumah itu akan roboh karena spesifiknya tidak pas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Dalam membangun rumah tangga pun kita tahu fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita tahu kasih Kristus. Karena saya tahu juga pernikahan ini bukan main-main, saudaraku. Pernikahan ini bukan hanya coba-coba, saudaraku. Pernikahan ini adalah kekal, karena ini adalah will of God, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki kita punya anak. Bahkan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah istrinya, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, beranak cuculah. Tuhan menghendaki kita beranak cuculah. Itu kalimat permintaan mungkin, atau mungkin kalimat perintah, beranak cuculah. Jadi Tuhan menghendaki kita punya anak. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan menganugerahkan berkat-berkatnya buat kita. Tetapi yang jelas, dalam acara apapun, dalam program apapun, libatkanlah Tuhan, saudaraku. Libatkanlah Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudaraku, Amsal 19 ayat 21 berkata begitu, saudaraku. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudaraku, saya juga gak sangka kalau NG ini, saudara pendekat oleh Tuhan, dan juga saudara Rosdiante ini diberkati 17 Agustus. Saudaraku, saya pikir karena corona-corona ini, karena COVID-19 ini, mungkin bisalah diundur-diundur. Tapi puji Tuhan lah, Batang juga sudah ikut new normal. Kita bisa laksanakan, maju terus pantang mundur, merdeka. Amin. Sama seperti abangnya MJ ya, Pak Simar Mata bilang, pas pulang lari merdeka, kok merdeka malah lagi? Bebas mah, selari mah bebas, ya. Nanti pemberkat ini gak bebas deh. Haleluya. Paket merdeka. Gak sangka, apa yang gak disangka itu juga. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan saya semua kita yang belum dapat jodoh nanti sabar, semua giliran antri, saudaraku. Amin. Ya, semua indah pada waktunya.
Saya juga saudaraku dari tahun 90 berapa itu menikah, nggak jadi-jadi, nggak jadi-jadi. Tahun 2005 baru menikah. Itu punya dapat dari Pulau Bintan, saudaraku. Karyawan PT Tuntek. PT Tuntek, kerja di Tuntek dia. Dapatlah suaminya Finan Tuntek. Dan puji Tuhan, kami sudah 15 tahun menikah. Sudah dikaruniai anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saudaraku, istri saya baru Kak Soit. Ya, dialah bintangnya di rumah, saudaraku. Ya, saya lah anak mudanya. Jadi kami dapat. Ya, supaya jangan tekan kami, amin. Amin. Ya, saudara ketika selain Tuhan, buah cinta kami ada 3, Nesia, Deborah, dan Peter. Ya, mereka semua suka musik. Mereka semua suka berenang. Saya pikir-pikir ini daerah kita, daerah laut. Kalau anak saya gak pintar berenang, berbahaya. Karena pernah anak saya berapa kali hampir tenggelam di laut. Jadi saya harus latih anak saya berenang. Puji Tuhan, 3-3 sudah jago berenang. Amin. Dan harapan saya mereka harus waspada. Bukan berarti sudah bisa berenang, suka-sukanya di laut. Harus berhikmat, katakan aneh. Tapi yang jelas, rumah tangga harus harmonis. Ya, rumah tangga harus kita pertahankan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya, makanya dalam istilah rumah tangga itu 1 + 1 = 1. Kalau istilah matematika 1 + 1 = 2. Tapi kalau dalam rumah tangga ini istilah klasik 1 + 1 = 1. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada atau tidak ada anak, tidak boleh bercerai. Cinta kita cinta sejati. Bilang samping kiri kanan saudara, cinta kita cinta sejati. Bukan cinta karet. Ya memang harus. Cinta sih. Oh bukan. Bukan itu pasangan saudara. Maksudnya cinta yang di dalam kita ini sejati. Haleluya. Saya gak salah bilang sama Sari, cinta yang dalam kita ini sejati, Sari, ya kan? Iya. Sama suaminya pun dia sejati kok. Cinta sama saya istri, pokoknya cinta kita sama Tuhan pun sejati. Haleluya. Harus sejati. Kalau gak sejati berarti cinta karet. Ada uang abang lengket. Kan ada orang begitu, cinta karet, ada uang abang lengket, gak ada uang ditendangnya kita. Itu namanya cinta-cinta karet. Tapi kalau ini cinta sejati. Andalkan Tuhan, amin. Mari kita baca ayat itu, saudaraku, Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24, ini dua macam dasar. Dalam membangun rumah tangga perlu dasar, fondasi. Amin. Amin. Dua macam dasar, Matius 7 ayat 24 sampai 27, sama-sama kita baca, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sama-sama katakan bijaksana. Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, ada dua macam fondasi di rumah. Ada dibangun di atas pasir, ada dibangun di atas batu. Ya, Tuhan Yesus tak pernah dia menggambarkan dirinya pasir. Tuhan Yesus berkata, ya, digambarkan batu karang yang tebal, sama seperti Musa memukul batu karang itu keluar air. Dan kita tahu batu karang itu adalah Yesus Kristus. Membangun di atas batu, pondasinya kuat. Datang hujan, datang banjir, saudaraku, membangun di atas batu itu artinya meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar sama batu itu. Haleluya. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada batu itu, Yesus Tuhan. Dan kita melakukan perkataan Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, membangun rumah di atas batu, menaruh harapan kita
Rupanya kaitan meletakkan bangunan di atas batu itu bicara mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang tidak kuat. Saudaraku, tapi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, saudaraku, dia artinya dia tidak percaya perkataan Tuhan. Dia dengar tapi dia tidak kerjakan. Dia dengar perkataan Tuhan tapi tidak dilakukan. Ini menggambarkan dia tidak menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dia tidak mengandalkan hidupnya sama Tuhan. Dia tidak menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Datang hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu akan roboh. Ini menggambarkan orang yang tidak menaruh harapan pada Tuhan. Pasir itu tidak pondasi yang kuat. Amin. Akhirnya sebab datang cobaan, datang tantangan, banyak rumah tangga yang roboh. Angin itu gambaran persoalan, hujan itu gambaran badai. Bisa jadi hujan berkat, banyak orang berkat, banyak kesusahan, mundur dari jalan Tuhan. Robohlah rumah itu karena dibangun di atas pasir. Tapi di atas batu karang yang teguh ini mengandalkan Tuhan. Ada persoalan, kita andalkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya Tuhan berkata dalam Mazmur 127, nyanyian Tiara Salomo, saudaraku. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo sudah lebih pengalaman bagaimana hancur leburnya hidupnya hanya gara-gara rumah tangga yang rusak. Kalau saudara boleh tahu dalam pelajaran Alkitab, Salomo itu 700 istrinya, 300 gundiknya, 1000. Dia anak Tuhan, seorang raja, anak Daud yang hebat, hikmat, Salomo terkenal. Tetapi dia jatuh dalam dosa, saudaraku, dalam rumah tangganya. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Perempuan-perempuan Filistin dari mana, saudaraku? Orang-orang tidak seiman, jatuh lagi dalam berhala-berhala, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan mengampuni Salomo sepanjang dia bertobat. Amin. Saudara yang dikasih itu, makanya dia berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Mari kita baca ayat itu, Mazmur 127. Biarlah Tuhan yang membangun. Biarlah kita bangun di atas batu karang yang teguh. Amin. Mazmur 127 ayat 1. Berkat Tuhan pangkal selamat nyanyian ziarah Salomo. Walaupun ini kitab Mazmur, tetapi disisihkan nyanyian ziarah Salomo. Sama-sama kita baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya percaya bukan kuat gagah kita. Salomo menyadari jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Artinya tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, semua sia-sia. Makanya Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Semua capek kita, semua kerja keras kita menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Amin. Amin. Biarlah kita libatkan Tuhan. Ada satu contoh, pesta perkawinan di kota Kana. Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama, mengubah air jadi anggur. Pada waktu pesta perkawinan di kota Kana itu, saudaraku, Tuhan Yesus juga diundang, dan ibu Yesus dan murid-murid Yesus juga diundang dalam pesta itu. Suatu hari dalam pesta itu mereka kekurangan anggur. Kalau menurut kebiasaan orang Yahudi, kekurangan anggur itu akan menjadi satu pesta yang sangat memalukan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, lalu ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Anakku, mereka kehabisan anggur. Apa maumu ibu? Waktuku belum tiba. Kalau bahasa Medannya, apa maumu ma? Waktuku belum tiba. Kalau ibu Yesus bilang sama pelayan-pelayan, nanti apa yang dikatakannya turuti saja. Apa yang dikatakan Yesus nanti turuti saja. Saudaraku, puji Tuhan, dalam pesta itu Yesus dilibatkan. Dalam pesta perkawinan kota Kana itu, Yesus juga diundang dan diharapkan datang, dan dia melibatkan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus
melihat di situ ada 6 tempayan menurut adat Yahudi. Kalau orang datang dia untuk pembasuhan, isikan tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Isikan tempayan itu penuh dengan air. Lalu mereka isi penuh dengan air. Setelah mereka isi penuh dengan air, lalu Tuhan Yesus berkata, sekarang cedoklah air itu, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan ketika sebelum pemimpin pesta berkata dengan cincin air yang sudah dari anggur itu, oh, anggur yang dahsyat. Biasanya orang mengadakan pesta, anggur yang bagus dulu dihabiskan, baru ganti anggur yang kurang bagus. Karena orang sudah puas minum. Kamu menyiapkan anggur yang lebih baik dari yang tadi. Ini anggur mujizat Tuhan, katakan amin. Ini anggur mujizat, air jadi anggur. Itulah mujizat Tuhan Yesus yang pertama di kota Kana. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata, luar biasa, orang mengadakan pesta, kalau semua orang sudah minum anggur puas, dia keluarkan anggur yang kami 2, kami 3 dan lain sebagainya. Tapi kau menyiapkan anggur yang terbaik. Dari mana anggur ini? Saudara yang dikasih oleh pelayan-pelayan itu tahu dari mana anggur itu. Jadi anggur oleh mujizat Tuhan Yesus. Dan mereka memuliakan Tuhan. Itu gambaran melibatkan Tuhan. Kalau kau beli rumah, libatkan Tuhan. Kalau kau beli mobil, libatkan Tuhan. Kalau kau beli apapun, nah libatkan Tuhan. Apalagi dalam pernikahan, saudara tidak libatkan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Pernikahan bukan harus asal pilih, asal pilih dengan logika kita. Ada orang mau menikah, pokoknya aku harus menikah dengan orang yang cantik dan kaya. Kalau dia tidak cantik dan tidak kaya, aku tidak mau. Ada orang punya target satu, cantik, kaya, sarjana. Dunia di kau, saya pikir. Cantik, kaya, sarjana. Yang pertama dia harus memiliki Tuhan. Amin. Harus jodoh dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Makanya banyak rumah tangga bubar. Karena dia cantik, kaya, saudara. Dia kawin sama orang yang cantik dan kaya dan sarjana. Rupanya saudaraku tiba-tiba dia kecelakaan, hilang cantiknya, jadi jelek. Lalu tumpur dia saudaraku jadi miskin. Lalu dia amnesia, gak tahu apa-apa, hilang ilmu sarjananya. Lalu cintanya hilang, karena cintanya, karena kaya, karena cantik. Hilang cantiknya, hilang cintanya. Hilang kayanya, hilang cintanya. Saudaraku, cinta kita bukan cinta karena kaya. Cinta kita karena Tuhan dari sejati. Amin. Nanti janji nikah ini, saya akan mengasihi engkau baik dikala kaya maupun miskin. Saya akan setia kepadamu baik dikala sakit maupun sehat. Baik dikala senang ataupun tidak senang, saya cinta padamu. Sekalipun kita masih berdosa, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Saya bersyukur saudaraku kalau tahun 1989 saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Sampai hari ini gak terasa sudah 31 tahun lebih saya hidup Tuhan. Saya menikmati banyak keindahan-keindahan. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan itu baik. Makanya Bapak Ibu saudaraku, nikmatilah hidup dalam Tuhan. Datanglah sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Aku belum sanggup Pak Pendeta. Aku belum layak di hadapan Tuhan. Gak ada yang gak layak. Kalau kita mau buka hati, Tuhan Yesus memanggilnya. Aku datang bukan kepada orang benar, tetapi aku datang kepada orang berdosa supaya dia diampuni. Amin. Saudara pendengar, oleh sebab itu biarlah kita punya pondasi yang kuat, dasar ajaran yang benar, Yesus jalan satu-satunya, Yesus juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Makanya Yesus bikin mujizat dalam pesta perkawinan di kota Kana. Saya tahu waktu pesta perkawinan di kota Kana itu kenapa Tuhan diundang. Ini gambaran mengandalkan Tuhan. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Membangun rumah di atas batu karang yang teguh itu gambaran mengandalkan Tuhan. Saudaraku, makanya Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Saudaraku dikasih, biarlah pada akhir zaman ini yang orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita kerjakan, berarti kita percaya sama janji Tuhan.
Kalau Tuhan suruh saya tinggalkan ring tinju, saya di atas ring, saudaraku. Tahun 1989, waktu itu seleksi perempuan, saya mau diutus ke Irian Jaya, saudaraku, tanding tinju. Memang saudaraku, saya hobi tinju. Karena memang tinju, saya lihat Elis Pikal juara, kaya, juara dunia, saya tertantang saudaraku untuk jadi juara dunia. Saudaraku, saya latihan tinju sejak SMP sampai SMA, saya sudah ikut kejuaraan-kejuaraan. Saya dapat medali-medali, saudaraku. Saudara Melika, saudara itu tetap waktu di atas ring, saudaraku, Roh Kudus bicara kepada saya, tinggalkan tempat ini anakku, bukan di sini tempatmu, tempatmu ada di ladangku. Tinggalkan tempat ini, bukan di sini tempatmu. Dari ronde ke ronde, suara itu menggema di hati saya, sampai saya mencucurkan air mata. Itulah naik ring yang terakhir. Saya putuskan habis pertandingan ini, saya akan tinggalkan ring tinju ini. Saya jadi hamba Tuhan. Saudara, puji Tuhan, manajer saya menangis, kenapa kau tinggalkan ini? Memang saya selesaikan pertandingan dengan baik, tapi saya putuskan inilah terakhir naik ring. Dan puji Tuhan, sampai hari ini aku sehat. Mungkin kalau jadi petinju, mungkin saya sudah sakit, sudah stroke, dan lain sebagainya. Karena pukul-memukul. Dunia ring tinju, saya lihat teman-teman saya, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi bodyguard. Saudara pendidikan, saudara, tapi saya bersyukur saya jadi hamba Tuhan. Ya, di atas ring, manusia keras. Kalau kita tidak dipukul, kita yang pukul. Saudaraku, tadi puji Tuhan, yang keras pun bisa berubah jadi hamba Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah panggil kita, patuhi suara Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memanggilmu, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan keraskan hatimu, bukalah hatimu, undanglah Yesus masuk. Ada amin, saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar ada pemberkatan nikah ini, Tuhan Yesus memimpin dan menyertai kita. Haleluya. Tuhan baik buat kita, Tuhan memberkati kita. Harapan saya semua kita mengandalkan Tuhan. Ada amin? Amin. Bapak ibu, saudaraku, saya adalah hamba Tuhan. Di tengah-tengah acara ini, sebelum kita masuk di turki pernikahan, ada satu tantangan untuk saudara, come to Jesus. Open your heart, come to Jesus, believe to Jesus and receive Jesus. Buka hati saudara untuk datang pada Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah saudara pun datang pada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus cinta padamu. Dia rela berkorban untukmu, kasih yang sejati. Kasih yang rela berkorban. Sekalipun dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita diselamatkan. Saudara yang rindu masuk Tuhan Yesus dalam hatinya, angkatlah tangan saudara. Tutuplah mata saudara, angkatlah tangan saudara. Saudara yang rindu mengundang Yesus masuk di hatimu, di hidupmu, angkatlah tangan saudara. Mari kita angkat tangan kita. Jangan lihat orang lain, saudaraku. Buka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Dan aku akan tinggal bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Angkatlah tangan saudara sungguh-sungguh. Tuhan ingin lihat hati kita. Lalu saudara ikut-ikut apa yang saya katakan. Katakanlah dengan segenap hatimu. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, saya anakmu Tuhan. Saya anakmu Tuhan. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Banyak dosa-dosa saya Tuhan. Banyak dosa-dosa saya Tuhan. Dosa-dosa perbuatan. Dosa-dosa perbuatan. Dosa-dosa keturunan. Dosa-dosa keturunan. Menimpa hidup saya Tuhan. Menimpa hidup saya Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus, dalam hati saya, pribadi saya, tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupanmu, di surga yang kekal. Ampunilah semua dosa saya. Sucikanlah hidup saya dengan darahmu yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, lahirkan saya baru. Saya berjanji Tuhan, saya mau hidup engkau sesuai
tinggalkan semua dosa. Hajiman berhala. Hajiman berhala. Apa-apa tubuh turun. Apa-apa tubuh turun. Ilmu muda. Kekuatan berkawan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan merawat kita. Kita akan masuk dalam acara pernikahan. Liturgi pernikahan saudara kita Merjuanto Sumarmata dengan saudari kita Rosdianti Sirait. Saya persilakan pengantin bagi berhenti. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan untuk Adam, yaitu seorang perempuan yang bernama Hawa. Kejadian 3:20 berkata, dan Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebagai pasangan yang sepadan, dan Tuhan juga memberkati mereka dengan memberikan keturunan buat mereka. Sesungguhnya perempuan diberikan adalah sebagai seorang penolong bagi laki-laki, dan laki-laki itu juga harus mengasihi istrinya. Di dalam aturan rumah tangga Kristen sesuai firman Tuhan, seorang istri harus tunduk kepada suaminya, dan suami juga harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Ini adalah perintah firman Tuhan yang harus kita kerjakan, yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22-33. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan kasih adalah dasar hidup suami istri. Istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istrinya. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berkebuan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam pernikahan Kristen yang sejati, dasar pernikahan itu adalah kasih Kristus atau kasih agape. Jadi saudaraku, saudara harus setia, setia kepada pasangan saudara dan jangan berkhianat. Dalam firman Tuhan Matius 19 ayat 6 berkata, catatkanlah ini perkataan Tuhan Yesus. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam pernikahan yang benar selalu dimulai dengan pengakuan dan perjanjian yang sungguh-sungguh dari kedua pengantin. Sekarang kita akan mendengarkan pengakuan dari pengantin, kedua pengantin. Sekarang saya bertanya kepada saudara Merjuwanto Simarmata, sebagai pengantin laki-laki di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan ini, apakah saudara Merjuwanto Simarmata mau menerima saudari Rosdianti Bungsirait menjadi istri saudara yang sah di dalam Tuhan, dan saudara akan mengasihi dia baik dikala sehat ataupun sakit, baik dikala susah maupun senang, baik dikala kaya maupun miskin? Kalau saudara mau, katakanlah, ya saya mau. Ya saya mau. Sekarang saya bertanya kepada saudari Rosdianti Bungsirait sebagai pengantin perempuan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan ini, apakah saudara-saudari Rosdianti Bungsirait mau menerima saudara Merjuwanto Simarmata sebagai suami saudara yang sah di dalam Tuhan? Apakah saudara mau tunduk kepadanya, mengasihi dia, menghormati dia, baik dikala sehat ataupun sakit, baik dikala senang ataupun susah, baik dikala kaya ataupun miskin? Jika saudara mau, katakanlah, ya saya mau. Ya saya mau. Sekarang saya minta kedua mempelai bergandengan tangan, berjabatan tangan. Pengantin laki-laki, ucapkanlah janji nikah saudara dengan jelas dan sungguh-sungguh. Ikutilah apa yang saya ucapkan dengan tegas dan jelas. Saya Merjuwanto Simarmata. Saya Merjuwanto Simarmata. Saat ini menerima saudari Rosdianti Bungsirait. Saat ini menerima saudari Rosdianti Bungsirait. Yang saat ini tangannya saya pegang. Yang saat ini tangannya saya pegang. Untuk menjadi istri saya yang sah di dalam Tuhan. Untuk menjadi istri saya yang sah di dalam Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan menjalankan tugas-tugas saya. Akan menjalankan tugas-tugas saya. Sebagai suami. Sebagai suami. Terhadap Rosdianti Bungsirait. Terhadap Rosdianti Bungsirait. Saya akan mengasihi dia. Saya akan mengasihi dia. Merawat dia. Merawat dia. Serta setia kepada istri saya. Serta setia kepada istri saya. Rosdianti Bungsirait. Rosdianti Bungsirait. Baik dikala sehat ataupun sakit. Baik dikala sehat ataupun sakit. Baik dikala senang ataupun susah. Baik dikala senang ataupun susah. Baik dikala kaya ataupun miskin. Baik dikala kaya maupun miskin. Di dalam nama Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa. Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus. Saya berjanji. Saya berjanji. Mari kita beri tepuk tangan. Sekarang kepada saudari Rosdianti Bungsirait, sebagai pengantin perempuan, ucapkanlah janji nikah saudara dengan jelas dan tegas, dan ikut-ikutlah apa yang saya ucapkan. Saya Rosdianti Bungsirait. Saya Rosdianti Bungsirait. Saat ini menerima saudara Merjuwanto Simarmata. Saat ini menerima saudara Merjuwanto Simarmata. Yang sekarang tangannya saya pegang. Yang sekarang tangannya saya pegang. Untuk menjadi suami saya.
untuk menjadi suami saya yang sah di dalam Tuhan. Yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji akan menjalankan tugas saya sebagai istri. Akan menjalankan tugas saya sebagai istri terhadap Merjuanto Simarmata. Terhadap Merjuanto Simarmata. Saya berjanji. Saya berjanji akan tunduk kepadanya. Akan tunduk kepadanya dan mengasihi dia. Dan mengasihi dia serta setia kepada suami saya. Serta setia kepada suami saya. Merjuanto Simarmata. Merjuanto Simarmata. Baik di kala sehat. Baik di kala sehat ataupun sakit. Ataupun sakit. Baik di kala senang. Baik di kala senang ataupun susah. Ataupun susah. Baik di kala kaya ataupun miskin. Baik di kala kaya ataupun miskin. Di dalam nama Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa. Anak dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus. Saya berjanji. Saya berjanji. Mari kita beri tepuk tangan. Kita menyanyikan curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Maka hari ini saya mengumumkan bahwa kedua pengantin sudah sah sebagai karena mereka sudah sah sebagai suami istri, maka kepada saudara Merjuanto Simarmata saya persilakan berhadapan dengan pengantin perempuan, boleh berhadapan. Dan saudara Merjuanto Simarmata saya persilakan untuk membuka penutup wajah atau selayar istri saudara Rosdianti Burusrai dan memeluk serta mencium istri saudara dengan bebas bagian merdeka. Saudara sudah merdeka dan suka cita dan sanggup kita bertepuk tangan. Mari silakan. Terima kasih. Silakan dipeluk. Silakan dipeluk.
suami istri, kita berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa berdoa dengan kuasa Tuhan yang ada buat kedua orang. Jadilah Tuhan berkat Tuhan yang ada buat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan mereka keturunan. Berkati kandungan Roh Tuhan Israel. Berkati kesehatan dari Bapa Sumarwada. Biarlah mereka beranak cucu sebagaimana firman Tuhan diadakan. Perjalanan rumah tangga mereka kami berdoa. Biarlah banyak maju, banyak berkat Tuhan. Kekuatan Tuhan menaungi bahtera rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus curahkanlah berkat Abraham, tiga berkat berbuah. Dalam nama semua kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk apapun yang kau dosa dosa keturunan, kutuk-kutuk amin. Saksikan pemasangan cincin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan saudara. Sekarang pengantin perempuan memasukkan cincin ke pengantin laki-laki. Oleh Tuhan, sekarang dari Gereja Kemenangan Indonesia menyerahkan kenang-kenangan sepucuk surat nikah dari Gereja Kemenangan Indonesia Batam. Gereja Kemenangan Indonesia Batam, saudaraku dikasih oleh Tuhan, surat pemberkatan nikah nomor 12 garing PN garing DKI garing Batam garing 8 2020. Pengantin laki-laki, ya, pengantin laki-laki, nama lengkap Merjuanto Simarmata, tempat tanggal lahir Sidikalang 21 November 1991, alamat perumahan Sierra Blok B dan terus Batam, anak dari Bapak Perlindungan Simarmata almarhum dan ibu dari Merias Burtapobolon, dibaptis tanggal 3 Juni 2007 di Medan. Dan pengantin perempuan nama lengkap Rosdianti Burusirait, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Asahan 19 Oktober 1991, alamat Geraha Nusa Batam Blok H1 nomor 15 Batam, anak dari Bapak Saud Sirait dan Ibu S. Burunenggolan almarhum, dibaptis 6 Agustus 2006 di Tanjung Balai Asahan dan menerima pemberkatan nikah di Batam 17 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah surat nikah saudara. Thank you.
acara penyerahan pemberkatan nikah sudah selesai. Saya persilakan kedua pengantin untuk kembali ke tempat duduk. Haleluya, karena sudah menjadi satu, saudaraku, mereka dipersatukan Kristus, sehingga kedua keluarga juga tentu sudah menjadi satu di dalam Kristus dan juga di dalam satu keluarga. Haleluya, haleluya. Pada acara kita yang berikutnya, baiklah kita akan tutup dulu ibadah kita, saudaraku. Namun sebelumnya, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua di tempat ini, bukan hanya kedua mempelai dan keluarga,
kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa bersatu dalam doa dulu. Saya serahkan untuk doa ini kepada Opung Arya. Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Engkaulah memberkati Tuhan Yesus, Tuhan Elia, rumah tangga mereka yang baru membentuk rumah tangga pada saat ini Tuhan. Engkau hadir Bapa di tengah-tengah mereka. Bapa, pada saat ini Tuhan, tiba waktunya kami mau memberi persembahan kepadamu Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi kepadamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapanmu Tuhan, untuk membesarkan kerajaanmu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami memberi dengan sukacita. Syukur Tuhan, haleluya. Semua kita yang mau memberi dengan sukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Marah lepolok tendiki nung jumpang Yesus Tuhan, haleluya. Yang memulai pekerjaan yang baik, Engkaulah yang meneruskannya sampai pada akhirnya. Biarlah banyak berkat Tuhan turun buat mereka. Demikian juga keluarga mereka, orang tua mereka, berkati semua. Sehingga mereka juga melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami masuk acara berikutnya juga. Tuhan pimpin kami, Tuhan lawat kami, dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami nanti berpisah satu sama yang lain. Tuhan memberkati perjalanan kami pulang. Tuhan lawan semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah hendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekaliannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
hati kita saat ini, saudara terkasih. Kita akan masuk dalam acara yang berikutnya sebelum kita akan menerima perjamuan kasih di tempat ini, saudaraku. Saya mengenai bahasa Indonesia ini, saya kurang paham. Jadi untuk terlebihnya lagi bagi saudara-saudara, bapak ibu sekalian rekan saya yang kami cintai, ya karena kami memang dari bahasa Indonesia orang Batak, jadi mungkin saya selama ini kebiasaan bahasa Batak, jadi mohon pengertian dan pengertian. Jadi betul sekali, tanpa ada teman-teman melihat itu dua itu tanpa tiga bahasa, misalnya si kolom mirohani, tidak kita selalu nanti bahasa, dalam bui kita masalah dalam bertemu di bagas itu di kuat kau nabiyo lima lima jalo lima kina biso menjalo berkat pernikahan lihat aku mah setan dorong sus kuliah dan ternyata sawat itu angin kau doang buruk kau betul sekali dorong nami mau lihat lima empat kita dia bubun di luar bumi di siap pembinaan nama saya Biamang dengan ia seluar Biamang dia nama Suki ya dan Anggina Mion dan semuanya besok kami pek keluarga besar Simar Mata untuk mulai digurang sama dialah amang pagi dan saudara keluarga situ tamang amang nama lihat dialah amang selalu nah hai pason di pas pas itu selalu kepada lihat ni amang dan lupa bima nama berita lu berdiri tuan day saya kiat mamak semua nama pribadi yang ini amang mulai itu jangan orang ingat ya memang itu tersari dulu amang yang Alam nama saya, alam Tuhan ini Bapa. Nama saya, ikut beri mata lu sedih, lebar kota, lalu mata lu ima paspor pun, apa ima ama tasroat kau mana kirim ibu apa bertanya hati ni Tuhan ini pasat nama kami yang kenapa saya mungkin kurang nama mereka mungkin saya mari saya tidak tahu ada nama lu sama pasti Tuhan ini atau kami kami semua orang pribadi ni tak tolak perlu pilih macam perlu marah kon alana nasa rupa ruah min apa berdiri ala nunga di pasar mungkin bapa orang nongi son jadi udah lihat ni masuk dia tunggu pilih nak kita ni abang pati dan berteri Tuhan ni memulai hati mama macam kita buruk angin tanya kau apa di jalan hari ada sakui aku mengikuti dalam itu ani mungkin di gereja aku piyama di gereja Hakai mungkin di sotonya nau gak bisa ada gak bisa ada situa ale kurang tu pernah aku baca lo apa mengido tu apa tahu begini nanti ngasong nama membuat tanya membuat jami tu apa tetap boleh mungkin gak ada apa tanya kau nama kau nama kau apa asal kira kau kue yang gak bisa ada hamba di Tuhan dapat ratu berjami Tuhan ni saya layak mak mau lihat di mana amat dan seorang IP dia ke ala MC Sadu Huna bermulia tema dia Huna ke MC dan awal ambil alih ke bagian si Budison Pak Musik Nabi besok mau dimuliate saya juga sama Sadu Huna dan melihat Tuhan Huna hari pasun dan di pas-pas itu selalu menggunakan dia tengah Huna jadi seorang IP dan seorang IP di keluarga tulang nak tulang nami misal di mereka guru nami setelah mau lihat di mana tulang di hari kasih tu ya rohmuna tulang macam doa pedalam ini tulang ima madulu hami misal dia kena kemuna kebenar munon ima neneng ma para sonari apa nama ji nama sedak kita tulang sonari gabe sedak kita gabe sedak keluar nama kita saya kia manon di perjalanan ina masa kak pulang kamu nak tulang sian buta perjalanan namion saya tuat teman teman dongani kamu di perjalanan bahwa ada UBG berita nena itu alat tulang tunggu tong musa berkeluarga jadi na UBG pena nah nak tulang IBF tong dua puluh di parna senari mau sama di batak aku buat besok dia berturut-turut anu helamu na pipuru parna si marga parna nah Ima on anami petong guru tak jadi pasak anu tapi nami tulang tulang itu lah baka berita dulu ni kita pasak tulang langsung on ipe dialah abang Pandita mau lihat lima amang mau hubi ni amang memang tohor memang mau diulang muno memang songon
memang hamba-hamba di tua kamu na saluna memang macerit buka-buka rohmu na renta-renta rohmu sudah saluna mengubi ulon di angin amion selerion memang cerdas sorok lasir rohani bama merek so menawa memang ditiki persiapan na salinekon kurang do memang kau na mengubi ada nasara mang memang na pas posisiku mang na orang set dawai sih mang jadi orang para bu kamu tua kamu orang set buat teman non na saluna mabalas son sudah upari do jamune di pas-pas do saluna hamunan lima atas saut senau. Jadi Oma Anggi pasatok kudo song dison ngatakas di kotoho anggo bapak nuji nunga dumur maruju taksana di perek kamuna di tiki majalo di salib keluarga kamuna dison jadi awal nama isop na jongjo na songon malian hata kuda dan nunga setingkat tua kamuna molo dihita lapata idoko molo berkeluarga adongdo coba-coba anak, arom lu tabuna, arom lu satu naso tabuna. Bak tabuna, oma, sonari hamuna, nunggah sedang keluarga. Nunggah masih tabuni hamuna, jadi dalam para biang pun sali ringun, manakonako, manak kudir, bantulian yang mudah, para manakonako be, ngaboy biang pun anak sonari, manak kucing motor, biang hamuna, manak manak mobil, ngaboy hamuna, mesti pokotin. Ya, aku dah masih lagi cuma kasih kasihkan tu pihak mula diberi kata tangga kena kandungan. Jadi so hari lagi langsung di pihak guru. Mula pada sih kasihkan pihak mula. Alat dong ngasah mula so hari bawa kejuri tuan tu dari pasar ada. So kau dari lompat naik dua tenaga bisa ada. Jadi so mau lima. Jadi lagi mono so hari lagi mono so mau sebetulnya lagi kurang tu dan rohaku. Setai majunya amang adama, amang badita, selalu naga luas di DKI ini. Tapi sedang nama beda sama yang sama dia. Mula sama nawang dia, burak naruh hatu, daun-daun sama di Bekamuna. Alai iman, bahasanya Tuhan, daun gugun di Tuhan. Gomo sama tanya yang mengidu di Tuhan ini memang. Sama Tuhan yang jua pe arong do. Mula dipasta, pipis yang memulia bisa pirangmu. Alu musuh pena tanya kon. Alu hatan di Tuhan, nah sama ni. Mas apalagi kudang kue jalo ima bahasa ni tuhan ini dari netkon itu lagi makan aku terjalau sederion semua nanti ni yang jalan jongjong lagi kenal saya nawa tu kot nanti ni ima puasa dah orang bapak terkon nama dongan di hita di sana lagi lagi ingok manggi di keluarga on bunga bunga na dahan sudir macam masa on manggi melarap pemularap telur teluruan tidak apa mana cinta mula salam dari luar muna ingok Molosongon akah gurang kacau lompat dokon molosongon akah huriawon lompat huria huria gurang lompat dokon molorak maradat daudu inasik keluarga alat kos dorak huriwangi tang minum musongoni pada suriangi padawi dalam nama Yesus katakan itu akan tidak terjadi kau pasti bisa jangan seperti yang dibilang orang kalau gereja gereja itu pasti paling diutamakan itu gereja sama keluarga satu gereja, tapi itu aku percaya sama mo adik, jangan kau buat seperti itu. Kau pandanglah kak ini, abangmu, kakak-kakakku, keluargamu yang ada di sini terlebih lagi, mama kita, cuman mama kita ini biar panjang umurnya, itu yang pikirkan. Jangan segan-segan, kau udah tahu rumah kita di mana, kalau nggak bisa seminggu sekali, kali sebulan datang ke rumah, lihat orang tua lihat kami, anak-anak kita masih ada di situ, tulan dek. Aku yakin percaya sama aku karena semua ini seperti pesta gilan ini aja ini aku enggak sebetulnya aku enggak ada kayak enggak ada tanggung jawab lagi di sini ya rasa dong tanggung jawab di Madison lana aku harus sudah mengulah honor seorang sendiri pengen menonton jangan bisa sebetulnya maila do jong jong ison maila dia kira dia sobat jong jong kau lana awal lo sebagai keluar namun ada setengah muna penanggung jawab muna ison dan harap gak boleh terbaik now maila dia do ison nanti mau jong jong ison Imagi ngok mata hatat orang gi, tetap maho mar pahul satu dua tadi. Jangan na udah pernah kena gi, udang gak bisa udah dapat ngejor mei, dau sekeluar kena. Udang sama dia muda, setelah gue bisa kuat lagi baru naik ete. Kalau pos dua mereka kamu nak saya nama dua kape kamu nak, aku bawa tu makan ada kepala. Kupikir dia sudah ada kepala wahai sudah. Dia nak pos orang mereka kamu nak dua, saya gi maha muda, jujur dari orang. Di datu mana hamuna mana anak warburu hamuna di dibuat kamu sudah salungna kan sahun ini bedang ini mak usaha hamuna di pada tertuhan ternyata sudah kamu usaha hamuna dan hamuna jadi bagi dua orang hamuna ada dua ala nama ngalakai do posisi hamuna di sot jadi sot do musir abang hamuna dan abang di sot
buat kamulah di bagas tangi yang muna asa dia di tahun yang roon asa dapur sirokak itu cina asa untung ana suku-sukudan di hari yang duan-haduan jadi somonima atas yang kami jadi adorang soe kepami atas atua jadi pihak muna selalu na undangan nami yang somonia kalus ni di jemaat ni gereja ala adong do di angin agung di isor somonia resepsi mono tupe song para muna amang inak ba rakmai dan non saudara kita nak petajusan marasan akar resepsi ni somon lima mulai song kami sepan anak jadi mulai hati madu honor nami jadi hola lima saya bersyukur kali sama saya serap pun bersyukurlah terima kasih buat bapak pendeta ya bapak pendeta sudah memberkati kami dengan baik terima kasih pak Tuhan berkati menang pelayanannya pak. Amin. Saya juga bersyukur terima kasih buat keluarga bapak, semua mantinya sekeluarga bisa hadir semuanya. Terima kasih bahwa semua mata Tuhan Yesus berkati. Juga bersyukur buat jemaat sini semua semuanya hadir dengan baik semuanya kerjasama. Tuhan Yesus berkati bagi juga pemain musik semuanya. Pujian penyembahan terima kasih ya Tuhan Yesus berkati. Saya juga beri nasihat kepada anak saya bersyukur ke anakku kepada Tuhan itu tadi Bapak kita sudah banyak mengasihkan nasihat firman Tuhannya supaya tetap teguhnya mengandalkan Tuhan pirang firman Tuhan itu ya Matius 23 cari dahulu kerajaan Allah jadi kalau kalian tetap mengandalkan Tuhan paksu sukses hidupkan jadi haleluya. Itu janji Tuhan. Setiap kita di dalam Tuhan tidak ada siapa yang mengganggu kita. Jadi tetaplah kalian Tuhan bersatu, ya. Jadi berkat bagi keluarga, ya, bagi tetangga, bagi jiwa-jiwa juga, ya. Tetaplah anak kacau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya waktu dan yang sudah diberikan bagi kami, pertama-tama juga mengucapkan Bapak Gembala sedang di sini, yang sudah menggembalakan juga anak kami, Rosdianti di sini. Rosdianti ini adalah anak kami dulu di Ledong, adalah ketua muda mudi kami. Jadi kebetulan juga kami sudah dapat dijumpai keluarga di sini, sekaligus dikatakan Rosdianti datanglah pada pernikahan pemberkatan di kami, sebabnya kami datang di sini Bapak Pendeta. Jadi untuk itu Rosdianti dan juga menantu kami berjuang di sini satu firman Tuhan yang semua katakan oleh anakku dikatakan dan di atas semuanya itu kenapa kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta juga tadi katakan sia-sialah yang membangun rumah kalau jika bukan Tuhan yang membangunnya undanglah anakku Tuhan Yesus memampukan engkau untuk boleh membangun rumah tangga ini. Saya sangat hidup apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta ini. Apa yang dikatakannya kalau kita memang dalam rumah tangga ini, kalau satu tanpa satu jawabannya dua, maka rumah tangga kita jelas akan hancur. Jadi untuk itu ikatlah kasih. Jangan anakku ketika nanti Rosdianti ini udah mulai nanti wajahnya mengkerut, luntur kasihmu. Jadi kuat juga nanti si berjuang ini gak ganteng lagi. Tetaplah cintai sampai tua nanti. Amin. Satu permintaan saya Rosdianti dan juga kalian berjuanti kerjakan berjuang kau. Saya kenal berjuang kau. Dan jadi untuk itu kami minta layanilah Tuhan. Saya sebagai Bapak Gembala Sidang Cabang Ledong yang pernah mengembalakanmu, kalau di Ledong luar biasa pelayananmu, bangunlah. Kalau firman Tuhan katakan satu mengalahkan 1000, dua mengalahkan 10,000. Bangun kelompok saya. Amin. Bangun kelompok saya di sini. Jangan sibuk dengan perkara dunia. Kerjakan panggilan Tuhan. Amin. Nanti kita berkati. Kami mengucapkan dari Ledong selamat menempuh hidup baru. Amin. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya pikir kita sudah bisa berdoa untuk berkat yang akan kita terima. Melawat tanggung dalam ini, Bapak yang baik, kami juga bersyukur Tuhan, di mana acara pemberkatan nikah pada hari ini semuanya berjalan dengan baik, dengan tidak kekurangan contoh-contoh yang baik. Bapak yang baik, di sini Tuhan, keluarga telah menyediakan makanan minuman, Kau berkati dan sucikan, kuduskan, agar bisa menjadi kesehatan kekuatan bagi keluarga semuanya kami. Biarlah semuanya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Turut bersukacita dalam acara pemberkatan nikah saudara kita tujuan terus perbatas dengan Rosdianti. Saya tidak banyak menyampaikan. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaannya dalam acara hari ini hingga terlaksana dengan baik. Tanpa penyertaan Tuhan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, kami sebagai pembawa pembimbing dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan di Indonesia menyampaikan kepada saudara kami yang sudah menerima pemberkatan nikah pada hari ini, kiranya keluarga saudara teruslah disertai Tuhan, kiranya keluarga saudara teruslah diberkati Tuhan hingga pada akhirnya. Dan kami juga meminta kepada Juanto serta istrinya supaya tetap setia di dalam Tuhan, terutama nanti status ini kan sekarang sudah berubah. Jika dahulu muda mudi ada ibadah muda mudi, sekarang sudah statusnya berubah menjadi kaum bapa dan kaum ibu. Kami meminta kepada saudara kami supaya juga nanti setelah berkeluarga ini tetap setia dan bergabung di dalam ibadah kaum bapa kaum ibu dalam sidang Gereja Kemenangan di Indonesia. Karena di dalam ibadah kaum bapa ibu di sana kita bisa sharing satu sama yang lain bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menjalankan rumah tangga di dalam Tuhan. Saya pribadi sendiri sudah hampir 11 tahun berkeluarga dan puji Tuhan, saya katakan Tuhan Yesus baik dalam keluarga kami. Kenapa? Karena saya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap problem yang kami hadapi, selalu saya andalkan Tuhan. Bagi saudara kami kedepannya tidaklah mudah menjalankan rumah tangga, pasti ada tantangan dan rintangan. Tetapi percayalah, jikalau saudara mengandalkan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, masalah apapun yang terjadi sampaikan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Buat saudara kami, jikalau memiliki masalah, jangan ceritakan kepada orang lain. Biarlah keluarga, masalah keluarga kita hanya kita yang tahu. Jangan tetangga tahu, jangan yang lain tahu. Tetapi yang perlu tahu adalah Tuhan Yesus. Karena di saat kita menyampaikan masalah kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru ini. Terima kasih. Haleluya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Baik, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, tidak ada yang bisa bertepuk tangan ya. Oke, kepada kaum muda-mudi kita persilahkan, waktunya sangat singkat karena mereka juga ada resepsi di rumah mereka ya. Jadi kepada kaum muda-mudi sebagai mungkin tanda perpisahan dari muda-mudi ya, mereka udah setia selama ini saudaraku ibadah muda-mudi, supaya bisa saudaraku diberikan kata-kata yang menguatkan mereka.
rohani, ada dia juga buat kedua pengantin. Kami mewakili muda-mudi DKI Batam. Pertama-tama kami mengucapkan happy wedding untuk sahabat kami yang biasa kami sapa MG dan Ocha ya. Itu nama sapaan kami di Nujur buat mereka berdua. Selamat mengarungi pembaruan angka. Selamat menikmati kehidupan dalam rumah tangga. Biarlah rumah tangga kalian menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, yang mau dipimpin oleh Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah banyak juga ya pesan-pesan dari bapak-bapak dan ibu, dari keluarga juga, bahkan kami mungkin tidak dapat banyak berbicara. Jadi harapan kami kalian juga setia mengikut Tuhan. Jadi kaum bapak, kaum ibu, bertumbuhlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Doakan juga kami, muda-mudi yang ada di tempat ini, supaya kami juga tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan juga menyusul kalian kelak bertemu dengan tambatan hati kami masing-masing ya. Doakan kami, sebagaimana firman Tuhan berkata, semuanya indah. Iya, semuanya akan menikah pada waktunya. Maksud saya waktunya Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara, bukan suka-suka kami. Kami juga berharap kami juga bisa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan di masa muda kami. Salam juga dari kami buat semua keluarga yang sudah hadir di tempat ini. Tidak secara kebetulan dengan keluarga Ocha ya, tidak jauh kita bertetanggaan Pak, kampung halamannya. Saya di Eka Naupan, jadi selamat datang di Kota Batam. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sini. Itu aja yang beri kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, saudaraku, mungkin bisa disalam. Salam dulu. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara terkasih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari kedua mempelai, saudaraku. Ya, kita akan melihat dan mendengarkan mereka untuk memberikan mungkin ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, dan juga kepada sidang Tuhan. Haleluya, pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kebaikannya, di mana pada hari ini janji Tuhan telah digenapi kepada kami. Seperti Bimanto sampaikan tadi, tidak baik kalau seorang itu sendiri, dan janji itu telah digenapi dalam hidup kami, dan kami adalah dua pribadi yang saat ini menjadi satu dalam Kristus, dan kami sekarang sudah sah menjadi suami istri, dan semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Bimanto Utamara, dan juga Ibu Ken yang selama ini telah memimpin kami dalam training pernikahan, sehingga mengajari kami firman Tuhan, dan kami boleh banyak mengerti akan firman Tuhan tentang menjalani rumah tangga ini. Dan kiranya orang Bapak Ibu semakin diberkati Tuhan, dalam pelayanan semakin berkemenangan lagi, Tuhan diberkati lebih lagi, dan sehat terus panjang umur, anak-anak juga diberkati Tuhan Yesus. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, keluarga besar Sinar Mata, buat mama saya terkasih, terima kasih yang selama ini sudah sabar kepada saya, sudah mendidik saya, dan sudah menjaga saya. Begitu juga untuk abang saya, dan juga untuk semua keluarga saya yang ada di tempat ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa saya, kita semuanya adalah keluarga, dan tidak ada perselisihan di antara kita, dan biar kita semua semakin dekat lagi, lebih dekat lagi. Pernikahan ini bukanlah pemisah, tetapi tetap kita adalah keluarga Sinar Mata. Dan kiranya kita semuanya sehat, kuat, umur panjang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Amang, mertua saya, yaitu adalah orang tua dari istri saya. Saya ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Medan, menempuh ribuan kilometer untuk sampai ke sini untuk boleh hadir di pernikahan kami. Dan kiranya Amang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan juga terima kasih untuk selama hampir 30 tahun ini sudah mendidik istri saya, dan terima kasih juga sudah merelakan
Rosdianti Sirai untuk menjadi pendamping hidup saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Purba yang sudah mau juga datang ke tempat ini untuk berdoa dan berkati kami. Kiranya juga nanti Bapak Pendeta pelayanannya juga di kampung semakin diberkati Tuhan, lebih luar biasa lagi dipakai Tuhan, semakin berkembangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari pelayan PWMC, di mana saudara juga sudah melayani. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat dukungannya. Ya, kami tidak bisa membalas dengan materi atau apa, tapi biarlah Tuhan Yesus yang membalaskan semua kebaikan saudara. Dan pelayanan saudara semakin diberkati Tuhan lagi, sehat, umur panjang. Demi juga bagi muda mudi dan juga pelayan-pelayan lainnya, terima kasih sudah mau membantu dan bekerja sama dalam suksesnya acara kami ini. Terima kasih untuk tenaga saudara, terima kasih untuk waktu saudara, terima kasih untuk waktu dan dukungan saudara. Dan kami juga berdoa, semoga muda-mudi secepatnya boleh menyusul kami juga yang belum bertemu dengan jodoh. Kami berdoa supaya tahun ini atau mungkin tahun depan dipertemukan dan dijadikan dan dipertemukan dengan jodoh masing-masing yang terbaik. Ya, begitu juga para tamu undangan dan juga jemaat GKI, terima kasih atas kehadiran saudara. Terima kasih untuk berkah-berkah yang sudah saudara berikan kepada kami, doa-doa saudara. Kami tidak bisa membalasnya, tetapi bila kiranya Tuhan Yesus membalas semua kebaikan saudara. Dan kiranya juga saudara semuanya tetap sehat, kuat, dan umur panjang. Tuhan Yesus berkati juga untuk kedua sahabat rekan kerja saya, Lestari dan juga Lucy. Terima kasih sudah hadir. Mereka mewakili dari tempat kerja saya, karena yang resort. Terima kasih sudah hadir, Tuhan Yesus berkati. Dan untuk selanjutnya mungkin ada bertambahkan oleh istri saya. Haleluya saudaraku. Haleluya, saya sangat berterima kasih ya. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya Tuhan tolong. Dan kami juga berterima kasih kepada keluarga Pak Pinanto yang sudah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi dengan segala yang terbaik daripada Tuhan. Dan juga bersama Ibu Pen, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah banyak mengajari saya untuk lebih menjadi wanita yang kuat, wanita yang selalu setia kepada suaminya. Terima kasih. Terima kasih juga buat semua saudara-saudara yang tamu undangan. Terima kasih semuanya saudaraku, yang buat khususnya keluarga Sinar Mata. Terima kasih Ama, Mina, terima kasih semuanya. Terima kasih buat orang tuaku, terima kasih buat Pak Purba, terima kasih. Dan semuanya terima kasih buat pelayan KWMC, semuanya terima kasih. Semuanya berjalan dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan dan dukungan dari saudara-saudara semuanya. Ya, hanya itulah yang bisa saya berikan. Tuhan Yesus membalas semua kebaikan-kebaikan saudara dan pertolongan saudara. Semakin diberkati Tuhan lagi, lebih lagi. Haleluya. Dan hari ini, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan membawa semua ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya saudara jangan pernah
Demikian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.